Konnichiwa Bray. Gila, masih di Sapporo dan kali ini di belakang gue ini adalah bangunan Sapporo Clock Tower ya. Jadi nih jamnya Sapporo Tower. Oke, kita akan masuk coba lihat di sini. Nih. Ya, ini penampakan dari depan jalan ya. Wow. Ini terkenal. Jadi kalian kalau misalnya akses ke sini cuman 7 menit dari stasiun ya. Kita akan lihat di dalamnya ada apa. Oke, kita akan ke sana. Asik. Ya. Oke. Gila ya. Aduh, ada pengen dipotoin. Beginilah ya kalau misalnya sendirian ke sini susah. Ya, kita akan foto di sana. Oh, kayak gini ya. Jadi kita akan masuk ke dalamnya, kita masuknya gratis, cuy. Ya. Nih, masuknya gratis. Oke, kita lihat. Wow, Konnichiwa. Oh, dalamnya kayak ini ada perpustakaan, terus foto-foto zaman dulu di Sapporo ya. Wow, gila ya. Tiap hari ini mah kayaknya harus bawa foto. Tiap hari, ini ada perpustakaan, buku-buku, ada si kakek lagi istirahat. Ya, gila kan ya. Nah, kalau ini adalah oleh-oleh. Ada oleh-oleh khas Hokkaido, khas Sapporo. Wah, ini juga kayaknya museum ya. Oh, jadi ini dulunya ya, dulunya tuh belum ada gedung-gedung. Nih baru ada si Sapporo Tower ini ya sendirinya. Gila. Oh ya, jadi ini kan dibuat dari kayu ya. Nah, jenis kayunya itu namanya biasanya teram besi. Jadi kayu yang kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian si kayunya itu kena air atau kena salju, itu malah makin kuat gitu ya. Nah, ini ya, aduh, males bacanya. Ini sarapannya perang sini katanya. Ya lah ya, lebih banyak daging karena dingin ya. Ini foto-foto penguasa, asik. Oh ya, kalian bisa naik ke atas sampai tapi lantai 2 ya, ke atas. Oh, di sini ada stempelnya. Pengen pakai stempel ini. Boleh nggak ya? Boleh ya. Jadi kita ke lantai 2 ya. Lantai 2 ada apa? Wah. Ada ini tempat apa? Ini ya. Oh. Ya, ini si gedungnya. Si jam Sapporo di sini ya. Tuh. Ini jam yang apa? Jamnya ya. Nah, lihat ini zaman dahulu. Di sini nih. Ini ada foto tentang pembuatan video tentang pembuatan jam di Tokyo Tower jam ya. Gedungnya ya nih, ini ya pembuatannya nih, lihat. Gila. Ini alat-alatnya dulu. Lihat ya. Nih pembuatan jam. Keren lah ya. Di kita juga ada nggak ya tower jam? Oh, ada. Ada setiap daerah ya. Oke, pengen foto di situ. Aku minta tolong ke orang lain buat fotoin. Oke deh, Bray. Jadi itu dia tentang Sapporo Clock Tower ya. Jadi sampai jumpa di
vlog selanjutnya di Sapporo dan kita sekarang akan ke Otaru. Aduh lapar cuy, kita cari dulu makan dan sampai nanti. Arigato minapai dan please jangan lupa untuk like, subscribe dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang apapun tentang di kolom komentar ya. Oke, okay, bye-bye. Arigato minapai, thank you. Thank you. Bye-bye.